Pemirsa, 4 orang satu keluarga tewas tenggelam saat mandi di sungai usai lebaran. 1 korban selamat saat berupaya menolong 4 anggota keluarganya yang tenggelam. Inilah sungai Lubuk Gempong Tempurung Kecamatan Kanali Kabupaten Pasaman Barat yang 4 orang satu keluarga saat mandi libur lebaran. Kejadian berawal saat salah satu anggota keluarga anak paling kecil mandi di sungai tiba-tiba tenggelam. Saat melihat korban, 2 kakaknya coba membantu namun ikut tenggelam. Melihat kejadian, ibu korban bersama anggota keluarga lain juga ikut membantu. Salah satu korban berenang ke pinggir sungai, sementara 4 korban terseret arus. 4 korban berhasil ditemukan warga 20 meter dari lokasi tenggelam, langsung dievakuasi ke puskesmas. Mereka berwisata ke sana, kemudian 1 orang berenang, 1 orang ini tenggelam. Kemudian dibantu oleh 1 orang lagi, 2 orang tenggelam, kemudian dibantu 1 orang lagi, 3 orang tenggelam, kemudian 4 orang dibantu lagi oleh orang keempat, 4 orang tenggelam, kemudian dibantu oleh orang kelima ini kehabisan tenaga dan dia berenang ke pinggir dan orang kelima selamat dan 4 orang tersebut pada saat ini dalam status MD. Polisi mengamankan lokasi untuk melakukan penyelidikan kejadian. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes melaporkan.